Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan planet terbesar kedua di tata surya kita. Seperti raksasa gas Jupiter, Saturnus adalah bola raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Saturnus bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, namun tidak ada yang spektakuler atau serumit Saturnus. Saturnus juga memiliki lusinan bulan. Ingin tahu lebih lanjut tentang planet Saturnus? Tetap tonton video ini. Dengan radius 58.232 km, Saturnus 9 kali lebih besar dari Bumi. Jika Bumi seukuran nikel, maka Saturnus akan sebesar bola voli. Saturnus memiliki jarak rata-rata 1,4 miliar km dari Matahari. Dari jarak tersebut, sinar Matahari membutuhkan waktu 80 menit untuk menempuh perjalanan dari Matahari ke Saturnus. Saturnus mempunyai hari terpendek kedua di tata surya. Satu hari di Saturnus hanya membutuhkan waktu 10,7 jam dan Saturnus melakukan orbit penuh mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 29,4 tahun bumi. Sumbunya miring sebesar 26,73 derajat terhadap orbitnya mengelilingi matahari. Serupa dengan kemiringan bumi, artinya seperti bumi, Saturnus juga mengalami musim. Saturnus adalah rumah bagi beragam satelit alami yang menarik dan unik. Dari permukaan Titan yang diselimuti kabut hingga Pobe yang dipenuhi kawah, masing-masing bulan Saturnus menceritakan kisah lain seputar sistem Saturnus. Saturnus memiliki 83 bulan. Cincin Saturnus dianggap sebagai potongan komet, asteroid, atau pecahan bulan yang pecah sebelum mencapai planet tersebut. Terkoyak oleh gravitasi Saturnus yang kuat, mereka terbuat dari miliaran bongkahan kecil es dan batu yang dilapisi bahan lain seperti debu. Partikel cincin sebagian besar berkisar dari butiran es kecil seukuran debu hingga bongkahan sebesar rumah, bahkan ada yang berukuran sebesar gunung. Cincin-cincin tersebut sebagian besar akan terlihat berwarna putih jika Anda melihatnya dari puncak awan Saturnus. Dan yang menarik, setiap cincin mengorbit dengan kecepatan berbeda mengelilingi planet ini. Sistem cincin Saturnus terbentang hingga 282 km dari planet ini, namun ketinggian vertikal sekitar 10 meter dari cincin utama. Sebagai raksasa gas, Saturnus tidak memiliki permukaan yang sebenarnya. Planet ini sebagian besar berputar-putar dalam bentuk gas dan cairan di bagian bawahnya. Medan magnet Saturnus lebih kecil dari Jupiter, tetapi masih 578 kali lebih kuat dari medan magnet Bumi. Meskipun pesawat ruang angkasa tidak punya tempat untuk mendarat di Saturnus, ia juga tidak akan bisa terbang tanpa cedera. Tekanan dan suhu ekstrim di dalam planet ini akan menghancurkan, menelekan, dan menguapkan setiap pesawat ruang angkasa yang mencoba terbang ke planet ini. Tentang planet Saturnus, seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.